Astagfirullahaladzim, Ayahanda Prabu. Ayahanda Prabu, akhirnya Ayahanda Prabu datang juga. Ayahanda Prabu, cepat bebaskan aku. Ayahanda Prabu, aku mohon, sadar. Ayo, Kian Santang, segera gunakan jurus menembus pikiran. Astagfirullahaladzim. Tidak, aku tidak akan menggunakan jurus itu sebelum bertemu Ayahanda Prabu. Kian Santang, ayo, segera lakukan jurus itu. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Baiklah, kalau kamu memaksa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyerahlah. Gunakan jurus menembus pikiranmu. Ayo! Aku tidak akan melakukan meskipun kamu membunuhku. Jagat Dewa Batara. Dia mulai menggunakan keris itu, Prajona. Berarti sebentar lagi Kian Santang akan menyarungkan warangka itu kepada keris Naga Runting. Tidak, tidak semudah itu, Prajona. Apa? Tidak semudah itu? Apa maksud ucapanmu, Siliwangi? Prajona, sudah aku katakan, keris itu jika di tangan orang jahat maka akan jadi jahat. Di tangan ia, keris itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sayang, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya dengan keris itu. Dengan keris itu, dia bisa menciptakan alam tekaan untuk menjebak Kian Santang. Dan dengan keris itu pula, dia menciptakan para penggawa Pajajaran dengan watak yang berbalikan. Dia membuat kehidupan yang terbolak balik. Kami siap menjalankan perintah Gusti Prabu. Lakukanlah. Wah!
menggunakan keris naga runting itu, dia berhasil membolak-balikkan semuanya. Luar biasa. Seluruh punggawa Pajajaran menjadi jahat, dan seluruh kelompok hitam menjadi baik. Luar biasa. Luar biasa. Tapi Siliwangi, apakah putramu mampu untuk menghadapinya? Entahlah, Prajon. Semoga saja Dewata yang agung melindungi putraku Kian Santang. Astagfirullahaladzim, aku tidak mau dengar. Aku harus melawan. Ya Allah, tolong berhati. Kalau kamu memang memaksaku, ia memegang warangkang keris itu. Kamu tidak akan dapat menyentuh tubuh Raden Kian Santang. Argadana. Paman Argadana. Karena begitu kamu menyentuh tubuh Raden Kian Santang yang memegang warangkang keris naga runting, maka keris itu akan terserap ke dalam. Jadi, warangkang keris itu yang menyebabkan ayahanda tidak bisa menyerang Rai Kian Santang. Astagfirullahaladzim. Warangkang keris itu. Apakah kamu mencari warangkang keris murai? Celaka, warangkang keris itu jatuh ke tangan Raden Walang Sungsang. Raden Kian Santang benar-benar dalam bahaya. Raka, serahkan warangkang keris itu, Raka. Aku mohon. Kian Santang, diam di tempat. Jangan kemana-mana. Kesabaranku sudah mulai habis. Astagfirullahaladzim. Tanpa warangkang keris itu, apakah aku sanggup menghadapi ayahanda Prabu? Ya Allah. Jangan berani menyentuh Raden Kian Santang Siliwangi.